Assalamualaikum. Balik lagi nih di channel YouTube-nya Raja Wali Snack. Aku di sini mau home tour toko Raja Wali Snack. Jadi, buat kalian yang enggak tahu nih, toko Raja Wali itu apa sih? Nih, di sini ada tulisannya, dia itu distributor makanan kering. Yuk, langsung kita masuk. Ini ada dua pintu ya, ada yang ke kanan dan ada yang di sebelah. Ini juga parkirannya luas, jadi kalian yang buat belanja mau pakai mobil itu bisa banget ya. Nah, ini aku mau tunjukin yang sebelah kiri dulu kali ya. Ayo, ini bagian snack kering yang bal-balan. Ini bisa kalian jual lagi, jadi bisa diecer lagi. Cocok buat kalian yang mau jualan snack kering. Ini beberapa contoh sedikit ya snack bal-balan. Di dalamnya juga masih banyak lagi snack bal-balan yang dijual di Raja Wali. Di sini juga ada berbagai macam kerupuk. Ada dari mulai kerupuk Palembang, kerupuk ikan. Pokoknya semua kerupuk macamnya ada di sini. Ada kerupuk kulit juga. Dan ada kacang-kacangan. Di sini kita jual kacang kulit, kacang asin, kacang atom, kacang sukro. Pokoknya semua kacang bogor ada di Raja Wali. Dan pokoknya komplit. Nah, di dalam juga di sini nanti kita sebut ke dalamnya. Ini kita masuk ke area sebelah kanan. Sebelah kanan ini ada kasirnya. Nah, di sini juga ada ibu-ibu lagi belanja. Kita lanjut aja ke dalam ya. Karena Raja Wali Snack ini tidak hanya melayani yang untuk bal-balan ya, kita juga jual yang ecer-eceran. Jadi ini cocok buat kalian. Raja Wali Snack ini juga cocok banget buat kalian yang lagi nyari oleh-oleh nih. Nah, di sini kita jual harga distributor ya. Jadi kalau kalian yang mau nyari oleh-oleh bisa banget langsung ke Raja Wali. Nah, buat teman-teman Raja Wali, kalau ada yang mau belanja banyak itu kita bisa kasih harga lebih murah dari harga normal. Nah, makanya ayo terus kepoin Raja Wali Snack. Jangan sampai ketinggalan info-info terbarunya, diskon terbarunya. Sampai sini dulu ya untuk video review toko Raja Wali Snack-nya. Ini aku baru spill dikit, selanjutnya nanti aku bakal bikin video yang lebih lengkap dari ini. Terima kasih udah ikutin. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.